Tepuk tangan buat kelas 10A dan kelas berapa nih? 11 IPS 1. Ya, kelas 11 IPS 1. Penampilan selanjutnya ada dari kelas 10D untuk nada band dengan lagu yang sama yaitu Topeng, dan lomba dakwah dari kelas 12 IPA 2 dengan tema hidup itu harus profesional. Profesional. Tadi kita udah profesional belum, Tik? Kira-kira udah apa belum? Enggak tahu. Maksudnya konotasi profesional itu gimana, Tik? Enggak tahulah. Ya. Nanti kita dengarkan ceramahnya dari kelas, dari 12, kelas 12 IPA 2. Kelas 12 IPA 2 siap? Siap. Tepuk tangannya mana? Inilah penampilan dari kelas 12 IPA 2 dan kelas 10 G. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Madzhaliul Huda Terasa, yang terhormat segenap Dewan Juri Madrasah Aliyah Madzhaliul Huda Terasa, dan tak lupa juga sahabat Granada dan sahabat MA yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma. Saya di sini mewakili dari kelas 12 IPA 2 yang akan menyampaikan tentang hidup itu harus profesional. Sebelumnya saya mau tanya dulu, hidup kok bisa profesional itu gimana sih? Ada yang tahu nggak? Seringkali kita dengar kata profesional itu biasa dipakai dalam pekerjaan, ya kan? Nah, yang saya bahas di sini adalah hidup yang profesional. Itu maksudnya dalam menjalani hidup kita harus tahu gimana caranya menempatkan diri kita pada suatu keadaan. Orang yang hidup itu harus bisa cerdas dan profesional, harus punya skill. Wong nek profesional iku ya kudune fit dunya wal ah. Allah juga memerintahkan seperti itu. Dadi wong ki aja amatiran. Wong tukaran iku lho tukaran. Ngertos ra wong tukaran? Wong tukaran lek profesional yo dadi duet. Ha Christian ngene iku. Hejotosan tapi profesional. Yo diteake, dibayar. Lah coba ah, lek tawuran pelajar, arah-arahan, iku amatir. Bukannya dapat uang malah masuk gerbang, betul? Guyon lek profesional, yo laku. So imah iku, iki ya model cengengesan, cuawaan karo bengak-bengak. Tapi profesional ya laku dijika produser bayarannya ya gede. Ada lagi Taufik Hidayat pemain bulu tangkis, iki ya dolanan lelar mentok deh langgar ditampeli, tapi profesional ya dibayar. Dita ya oke bayarannya ya gede, gak apa mbakten. Nah, dari contoh-contoh yang saya sampaikan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalani hidup itu harus bisa profesional. Sahabat MA, sahabat Granada, kita sholawatan yuk. Sopo pengen sukses kudu profesional.
Sopo pengen sukses kutu profesional. Uang urep iku kutu bisa trampel supaya ne bisa urep kang mulia. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.